Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dun sanak semuanya, bertemu lagi bersama saya Mr. JMW yang mendoakan anda selalu bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para dun sanak semuanya, sekarang mari kita membahas cara membuat pintu open sliding. Cara sistem lama tanpa kita membeli rel, membeli apapun alat yang canggih untuk saat sekarang ini. Karena sistemnya sistem lama, bisa kita buat sendiri dan bisa anda bikin juga di rumah sendiri. Bagaimana cara membikinnya? Mari segera kita buat pintu open sliding sistem lama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para dun sana, saya bekerja di pagi hari. Saya habis solat subuh, saya langsung mulai membuka workshop dan kita mulai bekerja. Di sini saya menggunakan multiplex tebal 12 yang saya potong-potong menjadi lebar 4 cm. Ini hanya untuk landasan atau tapak dari lemari yang akan kita buat. Dan saya memotong bagian pinggiran dari lemari. Yang saya gunakan adalah multiplex tebal 9, sedangkan rangkanya tebal 12. Para dun sana, seperti anda lihat, saya merangka 4 cm dengan tebal 12 dan itu yang di atasnya adalah tebal 9. Masalah ukuran itu tergantung dari yang anda bikin. Karena ukuran di sini saya membuat sebuah kotak yang akan saya masukkan ke dalam meja kuno nantinya, yang berguna untuk dipakai sebagai lemari yang sistem pintunya kita buat open sliding dengan cara lama. Para dun sana, di sini saya juga membuat letter L untuk rangka tapak. Seperti saya membuat sebelum-sebelumnya, sistem tapak juga memakai letter L. Dun sana, yang anda lihat ini adalah bagian tapak dari lemari yang akan kita masukkan ke meja tersebut. Nah, selanjutnya kita bikin dinding sekat di sebelahnya. Saya di sini tidak memakai triplek tebal 12 karena kita membuat sistem yang hemat. Tebal 9 yang saya lapis dengan rangka tebal 12 dan itu berguna untuk rel nantinya sekitar 1 cm bagian atas. Sedangkan untuk pengganjal tapak, saya memakai lebar 4 cm tadi yang saya pasang di bawah sekitar setebal tapak yang kita bikin dengan rangka tadi. Jadi itu untuk cantolan atau nyangkut sekat di sebelahnya. Dan beginilah sistem caranya kita memasang. Kita lem bagian tapak tadi dan bagian yang kita cantol di bawah tadi kita taruh di atas, lalu kita tinggal paku saja di bawah. Itu cara kita sistem hemat membikin sekat atau lemari tanpa multiplex tebal yang kita biasa gunakan ataupun melaminto. Nah, dun sana, saya di sini hanya membuatnya seperti liter U dan bagian atas saya bikin rel untuk kita bikin pintu open slidingnya. Di sana saya memakai skrup dengan ukuran 2 atau 3 inci. Di sana kita takar lebar dari itu, lalu bagian pinggir-pinggir kita tutup dengan tebal lebar 4 cm tebal 12 supaya itu rangkanya kuat. Dun sana, bagian sebelahnya saya tutup dahulu, tetapi bagian yang satu lagi tidak kita tutup guna kita memasukkan pintu nantinya. Coba anda perhatikan bagian rail sliding yang kita bikin ini hanya kita tempel multiplex dan seperti itu. Dan dun sana, mari kita tutup bagian dari depan lemari atau bisa dibilang box ini. Kita tutup juga dengan multiplex tebal 9 mm. Lalu saya masukkan ke bawah meja kuno yang saya maksud seperti ini, karena ini digunakan atau difungsikan juga sebagai lemari di bawahnya. Saya masukkan sistem seperti ini dan tinggal kita paku bagian sampingnya, lalu nanti kita skrup. Next, dun sana, kita masuk bagian yang pembahasan utama. Saya menggunakan tebal 9 mm untuk pintunya. Ukuran terserah
bagaimana Anda mau buat dengan ukuran Anda sendiri. Saya lapis bagian pinggir-pinggirnya dengan tebal 12 lebar 4 cm tadi supaya rangka pintu itu kuat. Jadi tebal 12 dilapis dengan lebar 9 mm atau tebal 9 mm bagian daun pintu tadi. Jadi kesannya tebal. Dan bagian pinggir ini sekitar 1,5 cm saya tandai para dunsana. Saya tandai 1,5 cm nanti ambil senternya. Kita mau memasukkan skrup seperti ini di sini. Nah, kita garis lalu tentukan titik senter, nanti kita bor. Nah, di sini titik senternya karena tebalnya 2 jadi titik senter di 1 cm. Nah, setelah titik senter kita temukan, lalu kita bor. Saya menggunakan mata bor 3 mm. Para dunsana. Setelah kita bor sedalam yang kira-kira cukup, lalu kita masukkan atau kita skrup dengan skrup yang panjang, sekitar skrup panjang 3 inci yang saya pakai di sini. Gunanya skrup ini nanti untuk rail sliding kita, untuk sliding para dunsana. Selanjutnya para dunsana, saya membuang kepala dari skrup kita tadi. Saya sisakan sekitar 1 cm sisa dari skrup yang telah kita benamkan. Next para dunsana, mari kita masukkan pintu open sliding kita. Ini bagian yang sudah kita kasih skrup tadi. Kita masukkan pada bagian yang sudah kita tutup terlebih dahulu sebelah kiri itu, dan bagian skrup bisa kita masukkan pada yang masih terbuka seperti ini. Baru kita sorong ke dalam para dunsana. Ini hanya sekedar tes, pintunya masih jatuh. Nanti kita bikin tahanan supaya pintunya tidak jatuh para dunsana. Oke, let's go. Untuk lebih jelasnya, ini bagian yang sudah saya tutup di sana, dan ini yang masih terbuka. Di sana kita memasukkan bagian baut atau skrup tadi. Nah, selanjutnya kita bikin tahanan. Saya memakai multiplex tebal 12 yang saya potong 4 cm tadi. Saya bulatkan bagian samping atau ujungnya pada setengah lingkaran ujung. Seperti ini para di sana. Cukup kita bikin setengah lingkaran di satu sudutnya. Lalu saya ukur di 3 cm kedalaman pintu, dan ke bawahnya sekitar juga kita tandai sekitar 3 cm, dan di sana tahanan kita taruh para dunsana seperti ini. Lalu kita lem, dan berikutnya kita paku tahanan tadi dengan bagian yang bulat setengah lingkaran di depan para dunsana. Dan kita tes masuk dari open sliding kita, karena itu adalah sebagai tahanan, jadi gampang. Sebelum kita masukkan, kita cat terlebih dahulu. Saya hanya memakai cat berwarna hitam di sini para dunsana. Kita tidak lapis melapis karena kita hanya bikin sesuatu yang sederhana, tetapi akan lebih cantik. Saya memberi HPL di tengah-tengahnya dengan potongan HPL sekitar 15 cm. Dan lanjut kita pasang kunci para dunsana. Kalau mau melihat cara memasang kunci yang detail, lihat pada video-video saya sebelumnya. Ini kita pasang kunci hanya kunci biasa seperti ini. Banyak di video-video saya sebelumnya cara memasang kunci, coba Anda lihat. Dan juga ada video saya memasang masalah memasang handle tangan, karena di sini saya juga memakai handle tangan. Lihat atau flashback video-video saya sebelumnya. Di sana saya juga sudah merombak cat meja kuno tadi menjadi warna hitam dicampur dengan gaya kayu. Nah, saya masukkan bagian open sliding tadi, pintunya cukup seperti itu. Selanjutnya kita tutup bagian yang terbuka itu para dunsana. Kita tutup dengan potongan multiplex tebal 12 lalu kita paku. Selanjutnya nanti jangan lupa itu dicat. Nah, kita tes pintunya. Alhamdulillah para dunsana, pintunya seperti ini cara kerjanya.
Akhir kata, akhir cerita, hari sudah malam dan alhamdulillah kita sudah selesai membuat pintu open sliding sistem lama ini dengan bahan seadanya, tebal 9 mm. Caranya sederhana, kita tidak melapis lebih banyak dengan cat. Hasilnya alhamdulillah. Semoga semuanya bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.